بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la illallah Allah dahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu la nabiyya wa la rasulah ba'dah Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah kemudian dilanjutkan dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam yang semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ketenangan ke dalam hati kita dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hakikat waktu, hakikat waktu kita di dunia ini. Manusia sejak diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berada dalam kondisi safar. dan perjalanan safarnya itu tidak akan berhenti illa fil jannati awnar tidak akan berhenti kecuali dia sampai di surga atau di neraka Allah wa'alaikumsalam ada seorang ulama salaf yang mengatakan inna layla wan nahar ribu hal jannah nar Malam dan siang merupakan modal bagi setiap mukmin. Keuntungannya adalah surga dan kerugiannya adalah neraka. Wallahu Terus ada syair yang mengatakan Innamat dunya ilal jannati wan nar tariq wal layali majjarul insan wa ayyamus suq Sesungguhnya dunia ini adalah jalan menuju surga dan neraka Hari-harinya dan malam-malam yang ada di dunia ini merupakan tempat untuk berniaga. Ya. yang tadi disebutkan, kita hidup di dunia ini seperti berniaga. Kalau kita pintar mengelola modal yang kita miliki, pintar memanagenya, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Ya. Tapi kalau kita asal-asalan, dalam berniaga tersebut otomatis akan mendapatkan kerugian. Nah, kita di dunia ini diibaratkan seperti berniaga, jadi harus pintar-pintar memanage modal yang kita miliki, waktu yang kita miliki. Modalnya itu adalah waktu. Jadi kalau kita pintar memanage waktu, InsyaAllah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita jalan menuju surga dan alimamul Hasan Basri mengatakan rahimahullah ta'ala ma yaumun ala adam illa qala lahu tidaklah suatu hari berlalu pada anak cucu Adam melainkan seolah-olah hari tersebut berkata kepadanya Ibn Adam ini yaumun jadid wahai anak cucu Adam aku adalah hari yang baru bagimu. Wa ala ma ta'malu fiyya syahid. Dan apa yang engkau kerjakan padaku pada hari-hari tersebut akan menjadi saksi kita nanti. Wa idha dhahabtu anka lam arji' ilaik. Apabila aku telah pergi, maka aku tidak akan pernah kembali. Fakat dimasyikta tajidhu baina yadaik maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Tajid hubayna yadaik, engkau akan mendapatinya di hadapanmu nanti pada hari kiamat. Wa akhir masyikta falan ya'uda abadan ilaik dan tunda-tundalah kebaikan. Jikalau engkau menghendaki falan ya'uda abadan ilaik, maka sungguhnya kesempatan itu tidak akan pernah kembali kepadamu. Nah. Oleh karena itu ada yang mengatakan ulama salaf hari yang telah lalu sungguh telah berlalu. Dan esok hari bisa jadi engkau tidak mendapatinya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan amal kebaikan pada hari ini. dari tadi yang diucapkan oleh Alimah Mullah San Basri kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya waktu itu memiliki tiga kekhususan waktu memiliki tiga kekhususan yang pertama suratun qidai waktu itu cepat ber, cepat berlalu ya mungkin kalau kita sekarang umurnya berapa Pak? sekitar ada lebih 40 tahun ya ada yang masih muda-muda Alhamdulillah berapa Pak? <laughs> 30 masih udah lewat 30 tahun lebih ya <laughs> nah. nah dan 30 tahun atau 40 tahun yang lalu itu enggak kerasa seolah-olah masih terngiang di kepala kita itu seolah-olah kita itu dulu masih kecil masih main-main sama temen ya tapi inilah waktu ya kekhususan waktu yang tidak dimiliki oleh selainnya yaitu suratun kitoih itu yang pertama waktu cepat ber, cepat berlalu terus kekhususan yang kedua an nama la yaud hari-hari yang telah berlalu nggak mungkin kembali hari-hari yang telah berlalu tidak akan mungkin kembali jadi masa muda kita itu nggak akan pernah kembali. Ya. Yeah. Mungkin kita menyesal waktu masa muda itu nggak semaksimal mungkin. Akan tapi larut dalam penyesalan nggak bagus juga. Ya. Yeah. Jadi gunakan sisa-sisa umur kita untuk ketaatan dia... kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekhususan yang ketiga tadi khususan yang pertama pak cepat berlalu. Kalau udah berlalu nggak mungkin Kembali terus, kekhususan yang ketiga yaitu an-nahu'an fasama yang insan. Waktu merupakan sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Waktu merupakan sesuatu yang amat berharga yang dimiliki oleh manusia, lebih berharga dari emas dan perak. Ya. Kalau emas dan perak, ketika lepas dari tangan kita kita bisa kembali lagi bisa ambil lagi bisa beli lagi ya akan tapi kalau waktu nggak mungkin nggak ya. mungkin bisa dibeli ya oleh karena itu waktu itu merupakan modal bagi setiap muslim karena rasulullah saw banyak menyebutkan tentang uh, tentang waktu ya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ma ni amatani magbunun fihi ma kathirun min nas asyihatu wal farag dua nikmat yang banyak sekali manusia terlalaikan dengannya as-sihatu sehat dan waktu luang ya. siapa saja yang sehat badannya dan memiliki waktu kosong ya. akan tapi dia tidak berusaha menggunakan waktu kosong itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan akhiratnya fahuwa kal maka dia seperti orang yang lalai ya orang yang tertipu seolah oh, maksudnya al makbun itu dalam dalam jual beli dia membeli sesuatu yang harganya murah pada hakikatnya harganya murah tapi harganya berpuluh-puluh kali lipat ya. itu yang dinamakan dengan makbun Nah, Alimah Mulasan Basri juga mengatakan ya, mengenai hadis ini juga. Ibn Adam, wahai anak cucu Adam, ni'matani aziman dua nikmat yang paling agung, yang paling besar. Al-maghbunu fihi makathir. Dan banyak sekali orang lalai menggunakan dua nikmat ini. As-sihatu wal-faragh yaitu sehat dan waktu luang asiwa uhuna kolil maka al imam Hasan Basri mengatakan berdiam atau tinggal di sini maksudnya di mana di dunia kolil hanya sebentar jadi gunakan waktu yang sebentar ini untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia. Nah, hadis yang lain yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan kepada kita, hadis yang diriwayatkan sama oleh seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ma irtanim khomsan kubla ya, ambillah lima perkara sebelum datangnya lima perkara ini hadis masyur ya, ya pak ya, hadis-hadis ini populer. Hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum datang matimu. Wasihat hataka kau belasa komik. Masa sehatmu sebelum datang, rasa sakitmu. Wa farogoka kau bela Waktu luangmu, waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu. Wa syaba baga kau bela haromik. Waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa gina akakau bela fakrik. Dan waktu kayamu sebelum datang ke kefakiran. Al Imam Al Munawi rahimahullah taala menjelaskan maksud dari hayataka qabla qabla mautik hidupmu sebelum matimu yakni ambillah segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat setelah kematianmu fa innaman mata in qata'a amaluhu karena jika lo seorang telah meninggal, maka segala amalnya telah terputus, nggak ada kemungkinan untuk dia beramal lagi. Ya. Makanya selagi masih hidup gunakan untuk melakukan amal soleh. Wasih wasihataka wasihat dan sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu, maksudnya ikutanim amal. Bersegeralah beramal sebelum datang nanti sakit yang bisa jadi mengantarkanmu kepada hari akhirat meninggal maksudnya ya jadi selagi kita sehat maksimalkan terkadang ada seorang yang ditimpa dengan uh, sakit dan dengan sakit itu dia meninggal Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia meninggal dalam keadaan sakit tersebut. Dan wafaroga qabla shughlik, yaitu maksudnya kerjakanlah di waktu kosongmu, di waktu luangmu fi hadat dar. Di dunia ini qabla shughlik bi ahwalil qiyamah. Sebelum kesibukanmu kelak nanti pada huru-hara hari kiamat. Wa shababaka qabla haramik dan masa mudamu sebelum datang masa tuamu kita tahu ya Pak ya bahwasanya yang muda itu biasanya lebih lebih semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena fisiknya masih masih prima akan tapi jikalau sudah berumur jikalau sudah tua itu kita nggak muda lagi, nggak nggak seperti keadaan kita di waktu muda. Tapi jangan sampai kita yang sudah berumur itu kalah sama sama yang muda. Buktinya sekarang, masya Allah, lebih banyak. Ya. Terus wakina ka kobla fakrik yaitu bersedekahlah kalian dengan kelebihan harta yang kalian miliki. Ya. Sebelum datang kefakiran. Sehingga kefakiran tersebut atau pelit yang kita yang dimiliki oleh seorang ketika dia memiliki kecukupan harta akan tapi tidak menginfakkan di Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kerugian kefakiran di dunia dan di akhirat. Fahadil khamsah la yu'rafu qadruha illa ba'da zawaliha Dan lima perkara ini Tidak ada seorang pun yang mengetahui betapa pentingnya lima perkara ini Melainkan ketika lima perkara ini telah telah hilang berlalu ya. Terkadang, nah itulah yang menimbulkan penyesalan Tapi penyesalan itu enggak, enggak menatangkan manfaat Ya, penyesalan gak mendatangkan manfaat, selain kita masih bisa menyesal di dunia. Alhamdulillah, jadi dengan penyesalan itu kita berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik. Jangan sampai nanti nyesal ketika sudah di akhirat, gak ada manfaatnya, gak ada manfaatnya, dan... al seorang sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata "Ma nadimtu an nadami ala yaumin ghurubat syamsuh naqas ajali walam yazid fi amali" Aku tidak pernah menyesal ya ya aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu sebagaimana penyesalanku yang apabila pada hari tersebut matahari terbenam ya udah habis waktunya ya Ibnu Mas'ud sangat menyesal ketika matahari terbenam akan tapi matahari terbenam itu dia mendekatkan diri seorang hamba kepada ajalnya bersamaan dengan matahari terbenam walam yazid fihi amali amal ibadahku tidak bertambah di dalamnya jadi satu hari itu digunakan tanpa ada tanpa ada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala waliyahuzbilah dan selanjutnya apa sebab-sebab yang menjadikan seorang itu menyia-nyiakan waktunya ya yang pertama al ghuflah lengah lalai, ya manusia pasti ada lalainya, ya. akan tapi kadar kelalaiannya itu berbeda-beda, ya. akan tapi kadar kelalaiannya itu berbeda-beda. Allah subhanahu wa taala memperingatkan kita agar tidak menjadi hamba Allah yang menjadi manusia yang Lalai. sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 205. jahri bil Dan ingatlah Rabbmu, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dalam hatimu tadarruan dengan merendahkan diri wa khifah, dan rasa takut wadunal jahri minal qawli bil tanpa mengeraskan suara kita disuruh oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus berzikir mengingat Allah ya dengan rendah diri dengan penuh rasa takut dan melirihkan suara kita terutama di waktu fil, fil, fil gudu bil gudu wal asal di waktu pagi dan sore petang ya min al dan janganlah engkau termasuk golongan orang-orang yang lalai ya nah ini sebab pertama yang menjadikan seorang itu me menyia-nyiakan waktunya terus yang kedua ajzu wal kasal lemah dan malas. Ini penyakit yang sering menimpa kita ya. Karena rasa malas ini bisa menimbulkan rasa enggan untuk melaksanakan kewajiban. Rasa malas dan lemah ini bisa mengendorkan semangat seorang untuk menanggung apa yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita satu doa Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat duka dan kesedihan wal ajzi wal kasal sifat lemah dan sifat malas wal bukhli wal jubn dan dari sifat bakhil serta pengecut wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal terlilit hutang dan dikuasai oleh orang lain. Nah, itu ya. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal, ajz wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal doa yang singkat akan tapi maknanya masyaAllah sangat sangat agung sekali dan penyebab yang ketiga yang menjadikan seorang itu menyianyakan waktunya adalah atas swift wat tamani atas swift menunda-nunda ntar nanti aja ya nanti aja mau baca Al-Quran nanti aja mau infak nanti aja ya mau nyambung tali silaturahmi nanti aja dan banyak berangan-angan ataman nih banyak berangan-angan keyakinan <tuh> yang ada dalam diri kita dan atas swift Tadi, pertama nih, sifat sikap menunda-nunda merupakan roh sumalil muflisin, merupakan modal bagi orang-orang muflis orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang bangkrut. Ada syair yang mengatakan ayuhal, -mufa, ayuhal, -mufa, ayuhal, -ayuhal musawif, wahai orang-orang yang suka menunda-nunda ayyamu umri kata hari-hari dari umurmu akan pergi wa jami'u sa'yika yuktab dan seluruh usahamu akan dicatat thumma syahidu alaika minka fa'aynal mahrab kemudian semuanya itu akan menjadi saksi bagimu kelak pada hari kiamat Faainal mahrab maka di mana tempat untuk lari di mana tempat untuk menghindar nggak ada, nggak ada lagi tempat untuk menghindar ketika kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan sebab yang selanjutnya, sebab keempat yang menjadikan seorang itu menyia-nyiakan waktunya, yaitu musohabatu corona isu berteman dengan orang yang akhlaknya buruk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan manja, ma, apa namanya Menganj menyarankan kita ya almaru aladi kan gitu ya seseorang itu bergantung dengan agama agama temannya fal yang ahadukum man maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu melihat memilih dengan siapa dia ber dia berteman Ada ungkapan yang mengatakan mengenai ini, ya, mengenai teman yang buruk itu. Wala tajlis ila ahlid danaya. Janganlah engkau duduk-duduk bersama dengan orang yang buruk akhlaknya. Fa inna khalaiqus sufaha Sesungguhnya tabiat akhlak orang-orang yang bodoh itu tabiat akhlak orang-orang yang bodoh bisa menular janganlah engkau duduk dengan orang-orang yang buruk akhlaknya karena sungguhnya akhlak yang buruk akhlak orang-orang yang bodoh itu bisa menular ya. Ibn Atta'illah mengatakan la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka ala allahi maqaluhu janganlah engkau berteman dengan orang yang keadaanmu itu tidak kalau kamu berteman dengannya tidak membangkitkan semangatmu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jangan berteman dengan orang yang perkataannya itu tidak menunjukkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengajak kepada Ketaatan. Ya. Terus sebab selanjutnya yang kelima yang menjadikan seorang uh, lalai dan menyia-nyiakan waktunya yaitu hubbud dunia cinta kepada dunia cinta kepada dunia. Nah kita tahu bahwasanya dunia itu halwatun khadirah manis dan hijau membuat mata itu enak memandang akan tapi apakah kita pernah bertemu dengan seorang yang mengatakan umur saya sudah 200 tahun atau saya hidup dari zaman dahulu ada enggak gitu pasti semuanya akan meninggalkan dunia nah oke ada istilah ad dunya mazra'atul akhirah dunia itu merupakan tempat bercocok tanam bagi akhirat ya gimana kita apa yang kita tanam ya itu yang kita yang kita panen jika lo kita menanam kebaikan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga amal kebaikan yang kita kerjakan itu ikhlas dan terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> dan itu tadi beberapa sebab yang menjadikan manusia melalaikan waktunya ya. lemah, lengah ya yang pertama tadi lengah lalai terusnya lemah dan <tuh> males ya lemah dan males terus suka sika, suka menunda-nunda amal perbuatan baik Terusnya berteman dengan orang yang buruk akhlaknya. Terus yang kelima itu cinta kepada dunia. Nah, terus gimana solusinya supaya kita itu bisa memanage waktu dengan baik selama di dunia ini? Yang pertama itu mengetahui pentingnya waktu, ya, mengetahui pentingnya waktu. Pernah Nafi' ya. Budaknya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah berkata ketika tadi Nafi tersebut ditanya, "Maka ibnu mar yasna fi manzili." Apa yang Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah lakukan ketika dia di rumah? Terus Nafi menjawab al wudu'u li kulli salatin wal mushafu fi ma bayna fi ma ya wudu setiap salat dan mushaf itu berada di antara dia dan salatnya jadi senantiasa melaksanakan salat terus gak lepas dari Al-Qur'an itu Ibnu Umar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah karena dia mengetahui betapa pentingnya waktu bagi manusia ketika di dunia. Ada satu buku bagus, ya, satu buku bagus yang berha yang menceritakan tentang kiamatul zaman aindal ulama, berharganya waktu di sisi para ulama. Bahkan disebutkan uh, sepertinya sudah diterjemahin bukunya kiamatul zaman aindal ulama itu sepertinya sudah diterjemahkan. Di situ disebutkan beberapa kisah para ulama salaf dahulu bagaimana mereka memanage waktunya. Ibnu Rushd salah satunya. Beliau rahimahullah taala senantiasa muzakarah mempelajari syariat Islam. Terus menerus kecuali dua hari aja luput darinya untuk belajar yaitu ketika wafat bapaknya dan wafat istrinya ya itu Ibnu Rus. Terus disebutkan lagi ada seorang ulama yang mengatakan diceritakan di sini dalam kitab itu Qimatuz Zaman angel Ulama ketika hari raya tiba dan ada temannya mau berkunjung ya berkunjung ke rumahnya dan ketika itu temannya melihat pintunya terbuka dan dia ada di dalam rumah ya kan tapi ketika temannya nunggu ternyata yang punya rumah ini dia asik asik belajar asik membaca asik semuanya jadi dia nggak ngerasain atau nggak nggak ngerasa bahwasanya dia sedang kedatangan tamu sampai tamunya duduk eh, temennya itu nunggu lama di dalam akhirnya masuk pelan pelan dan masih nggak ngerasa juga masih nggak sadar juga masya Allah itu menunjukkan uh, kesungguhan para ulama terdahulu dalam dalam memanage waktunya ya kesungguhan para ulama dahulu dalam memanage waktunya maka dari kisah-kisah mereka kita bisa mengetahui bahwasanya waktu itu amat sangat ber, amat sangat berharga dan sebab yang kedua yang bisa membantu kita untuk memanage waktu dengan baik yaitu az fid bersikap zuhud ketika di dunia dan selanjutnya ada kiratul maut wa maba adahu. Sebab yang keempat yaitu mengingat kematian dan apa yang akan terjadi setelahnya. Ya. Inna fil mauti la wal maadi la syughula. Sungguhnya dalam ada kematian itu dan hari kebangkitan terdapat kesibukan dalamnya. Wat dikaron lirin nuha wabalago dan simpanan bagi orang yang cerdas. Fakatanim ya. ini Maka ambillah dua perkara sebelum keduanya luput, sebelum keduanya pergi. Sihat wal Badan yang sehat dan waktu luang. Balik lagi ke waktu luang sama badan yang sehat. dan Yahya bin Mu'adh rahimahullah ta'ala pernah berkata al-laylu ta'wil faratuqassirhu bimanamik waktu malam itu panjang maka jangan engkau memendekkannya dengan tidur wan naharu naqiyun fala tudannisuhu bi'athamik dan waktu siang itu putih bersih jernih maka jangan engkau kotori dengan dosa-dosamu ya. ya dan siang itu jernih bersih jangan didondai dengan dosa-dosa kita ya. dan perkara yang keempat yang bisa menjadikan kita bisa memanage waktu dengan baik yaitu minallah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kelima musohhabatussolihin berteman dengan orang-orang yang soleh. Tadi salah satu sebab disebutkan tadi sebelumnya salah satu sebab menjadikan seorang itu menyia-nyiakan waktunya berteman dengan orang yang akhlaknya buruk. Dan gimana cara mengatasinya? Ya berteman dengan orang yang soleh. Orang yang soleh itu yang gimana? Ada ungkapan yang mengatakan was solih, wasfah solih, teman yang baik itu adalah tori kuka ilal jannah, jalanmu menuju surga. In zakar tala'ha aanak jikalau engkau mengingat Allah subhanahu wa taala, berada dalam ketatan kepada Allah subhanahu wa taala, teman yang saleh itu akan membantumu, memotivasi terus. Itu ciri teman yang saleh. Ya, wa inna siddatullah dan jikalau engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala Zakarokah dia akan mengingatkanmu ya menegur ngajak lagi kepada kebaikan nah itu teman yang soleh ketika kita berada dalam ketaatan dia menyemangati terus ayo bareng-bareng kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita lupa ketika kita lalai ditimpa dengan rasa malas teman yang baik teman yang soleh tersebut akan mengingatkan kita ya itu definisi teman yang soleh dalam dalam Islam ya. nah mungkin ini ya yang bisa kita bahas mengenai hakikat waktu ya semoga dengan mengetahui beberapa sebab yang menjadikan manusia melainkan waktunya dan mengetahui beberapa sebab yang bisa membantu kita, beberapa perkara yang bisa membantu kita untuk me memanage waktu dengan baik. Semoga dengan itu kita bisa menggunakan sisa waktu kita dengan baik. Ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah. Allah alam ada pertanyaan atau dicukupkan sampai sini nah. mm -mm. Nah, barakallahu fikum, masya Allah. Pertanyaan yang bagus. Gimana jika ada orang yang sakit, akan tapi selama sakitnya atau sebelum dia sakit dia termasuk orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan pada kondisi dia sakit yang mengantarkan dia pada kematian gitu ya pak ya. Terus apakah diampuni segala Dosa yang dahulu ia kerjakan, masalah contoh dalam meninggalkan solat itu perkara yang para ulama sendiri berbeda pendapat sampai berselisih. Ada yang mengatakan kufur telah keluar dari Islam, ada yang mengatakan tidak. Nah, meninggalkan solat ini dilihat lagi, apakah meninggalkan solat karena malas atau karena mengingkari kewajibannya. Kalau meningkari kewajibannya, berarti otomatis kufur keluar dari Islam. Tapi kalau karena malas, ya wajib bagi kerabatnya untuk mengingatkannya, memotivasinya lagi. Terus gimana kalau dia dalam kondisi sehat masih begitu, terus sakit, kemudian meninggal? Apakah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kan tapi jika lo seorang muslim dia ditimpa dengan sakit dia bersabar dengan sakit tersebut tidak mengeluh insyaallah akan menjadi penggugur dosa penggugur dosa ya dan ketika sakaratul maut dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ada ada prasangka buruk ketika uh, mendekati ajalnya karena Allah Subhanahu wa taala kan berfirman dalam hadis kursinya ana abdi Aku mengikuti prasangka hambaku. Jadi kita harus ber, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mungkin kita nanti uh, mendekati ajal sakit yang mengantarkan kita kepada ajal kita kita harus ber berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu buku bagus agak kecil ya, kalau bisa dibilang buku segini lah ya, uh, ha -ha, buku saku. Tapi nggak masuk saku juga, lebih gede lagi, <laughs> lebih gede sedikit. Berbahagialah wahai orang yang sakit judulnya. Uh, berbahagialah wahai orang yang sakit. Silahkan nanti kalau itu silahkan dicari. Nah itu mungkin Allah Taala. Ada lagi atau cukup? Mm -hmm. Kalau zikir pagi petang masyur ya, ya alhamdulillah. Mengenai zikir, eh, zikir di pagi dan sholat itu, apakah ini masuk dengan dengan pagi itu maksudnya sholat subuh, petang itu sholat maghrib, atau ada zikir-zikir khusus? Ada zikir-zikir khusus yang harus kita yang dianjurkan bagi setiap Muslim itu untuk membacanya, ya. ya, karena dua waktu ini adalah dua waktu yang paling agung pergantian malaikat. Kalau kata kita, mah, gantian shiftnya ya, ya. shiftnya gantian kan. Ketika itu, malaikat yang di waktu pagi tanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi kepada hambanya apa yang kau apa apa yang dilakukan oleh hambamu ketika engkau pergi katanya itu yang berkaitan dengan waktu ini ya subuh sama maghribnya. dia dalam kondisi sholat mengingatmu terusnya malaikat yang baru datang apa yang dilakukan oleh hambamu ketika kamu baru datang dia dalam keadaan berzikir kepadamu itu masya Allah ya jadi dua waktu ini makanya bil wudu asal waktu pagi dan petang itu ada zikir-zikir yang dianjurkan bagi setiap muslim untuk dibacanya ya uh, ada kitab Ustadz Yazid ya zikir pagi petang terus ada kitab yang Hisnul Muslim ya, benteng seorang muslim itu kumpulan doa-doa dan di dalamnya juga ada zikir pagi petang dan diantara zikir pagi petang itu ada yang kalau kita uh, paham artinya itu masya Allah ya uh, diantaranya <coughs> uh, kan zikir yang seratus yang diulangi istighfar ya Allah astagfirullah wa tuh wilayah diulang selama seratus kali kita ngikut siapa itu ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Aku bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Dan di hadis yang lain sebanyak 100 kali. Dan ada ada zikir wala takilni ila nafsi nah, Dan jangan engkau uh, berikan uh, wala takilni berikan kepadaku urusanku walaupun hanya sekejap mata. Kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam mengala dalam memanage setiap urusan yang kita kita butuh pertolongan kepada Allah deh, gitu ya. Gak mungkin kita berlepas diri dari pertolongan Allah. Nah, itu ada zikir-zikir yang harus uh, dianjurkan bagi setiap Muslim. Itu dibacanya ketika pagi dan petang. Nah, mungkin hmm? zikir petangnya, zikir petangnya habis asar. Aa, waktu yang paling optimal itu habis asar, ya. ketika setelah Maghrib pun lapas. Tapi ada waktu utamanya itu setelah asar. Allah Ta'ala Alam cukup mungkin ya, nah kita tim ini mungkin yang bisa kita pelajari hari ini yang kita bahas, semoga dengan kita mengetahui beberapa sebab yang menjadikan manusia lalai dalam memanage waktunya dan beberapa sebab yang bisa membantu kita untuk pintar dalam manage waktu kita menjadi hamba Allah yang lebih sadar lagi akan hakikat kehidupan dunia ini sehingga kita bisa mengatur waktu di sisa-sisa umur kita ya waktu di sisa-sisa umur kita itu dengan dan mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tutup dengan doa kafarat majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh